Di sini kalau soal-soal tipe kayak gini kita ikutin aja gitu kan, apa yang dia minta pokoknya kita bisa ngerubah dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika. Seperempat dari suatu bilangan berarti misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, para pejuang UTBK 2021. Nah, kemarin kita telah bahas soal 1 sampai 10. Kita lanjutkan teman-teman 11 sampai 20. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke nomor 11 ya. Tapi kita kerjain dulu nih nomor 10 di video sebelumnya. Teman-teman udah ada yang jawab. Terima kasih ya yang udah jawab. Paling banyak itu jawabannya 16. Gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu kenapa sih jawabannya 16 gitu kan. Emang jawabannya benar sih 16, cuma dari mana gitu kan. Oke, kita akan bahas aja. Di sini ada nilai dari operasi kayak gini, jawabannya 16. 10 10 20 20 kuadrat dikurangi 10 10 2016 dikali 10 10 2024. Terus samalah kayak gitu ya. Nah, biar mempermudah, kita hilangkan aja nih 10-10-nya. Berarti kita ambil yang ini aja nih. Berarti 2020 pangkat 2 dikurangi berarti 2016 kali 2024 per berapa nih? 2020 kuadrat dikurangi 2019 dikali 2021. Nah, di sini ya, ketelitian teman-teman gitu kan. Di sini ada 2016, di sini ada 2024. Nah, gimana caranya nih 2016 itu kita pakai 2020 gitu? Karena kan di sini ada 2020 gitu, harus curiga ya. Oke, berarti 2020 kuadrat dikurangi 2016 itu kan bisa kita tulis 2020 dikurangi 4 ya. Terus dikali 2024 itu 2020 ditambah 4. Nah, ini kan ada pola. Pola apa? Pinter. Udah ketebak nih. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B sama A min B gitu ya. Ini saya itu sering ngasih ini ya ke teman-teman. Harus ingat. Berarti kita yang bawah dulu deh. Yang bawah itu kan 2020 kuadrat minus. Nah, berarti 2019... ya udah 2020 dikurangi 1 sama 2021-nya ya 2020 tambah 1. Nah, untuk yang ini bisa kita kerjain ya, berarti 2020 kuadrat minus 4 kuadrat ya. Nah, berarti 2020 kuadrat minus 2020 kuadrat sama minus berapa tuh? 4 4 kuadrat gitu ya. Kita bagi dengan, berarti ini kita dapat 2020 kuadrat minus 2020 kuadrat minus 1 kuadrat gitu ya. Berarti ini 0 kan? Ini 0, ini juga 0. Berarti sisanya minus sama minus. Kalau dibagi ya udah aja anggap positif. 4 kuadrat berapa? 16. 1 kuadrat ya 1, gak usah ditulis. Udah. D. Gitu ya. Lanjut nomor 11. Jika 1 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2 dan Z itu adalah X dikurangi Y, maka nilai Z berada di antara nilai. Nah, di sini teman-teman perlu kejelian dari teman-teman ya. Kita itu kalau udah ada bentuk kayak gini emang bisa sih misalnya kita misalkan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Cuma kan dari range antara 1 sama 2 kan di sini ya. Berarti 1,2, 1,3 dan seterusnya gitu kan. Cuma kan koma-komaan gitu. Nah, berarti kalau ingin lebih efektif gimana teman-teman? Nah, kita lihat di sini. X itu katanya kurang dari Y. Sedangkan Z itu sama dengan X dikurangi Y. Nah, di sini teman-teman harusnya bisa menyimpulkan nih. Kalau X kurang dari Y dan dia nanti dikurangi X-nya nih.
dia itu pasti negatif nggak? Pasti, teman-teman. Coba misalkan nih, X dan Y-nya jangan di yang di antara ini deh. Misalnya, berapa? Misalnya 2 X-nya ya. Y-nya itu misalnya 3. Berarti kalau dikurangi, ya negatif 1 kan? Pasti negatif gitu. Kalau yang kecil dikurangi yang besar, pasti negatif berapapun angkanya. Berarti walaupun dia nanti di antara 1 dan 2, ya kalau nanti dikurangi, dia pasti negatif gitu ya. Paham ya? Ini contoh aja gitu, misal bilangan lain. Lagi deh, misalnya 100 dikurangi misalnya 200. Ya udah, dia pasti negatif juga kan? Negatif 100 gitu. Jadi kesimpulannya, Z itu adalah negatif. Udah, kesimpulannya ini. Berarti mana jawaban yang paling tepat? Yang C. Kenapa? Yang C itu kan minus 2 sama 0. Berarti kalau di antara, ya dia pasti negatif kan? Kalau yang A ada 2, berarti bisa aja 1. Ini bisa aja 1. Yang D bisa aja 1. Yang E bisa aja 0 kan? 0 kan bukan negatif. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjutkan nomor 12. Jika 2P adalah akar dari 1,35, maka nilai dari akar 13,5. Nah, di sini teman-teman jangan langsung mikirnya, waduh itu ada akar koma-komaan lagi. Nah, gini aja kita tulis dulu aja. 2P sama dengan akar dari 1,35. Nah, yang ditanya itu kan akar dari 13,5. Nah, teman-teman harus bisa menghubungkan ya. Jadi harus curiga, lagi-lagi kita curiga. Dia itu kan akar 1,35. Terus di sini akarnya 13,5. Dia kan masih satu angka ya, cuma komanya aja bergeser. Nah, gimana caranya biar ada komanya gitu kan? Ayo, ada ide? Pinter banget. Berarti yang akar di sini kita kali dengan akar 10, ya enggak? Nanti kan komanya ke kanan 1. Nah, berarti kalau yang kanan dikali akar 10, yang kiri juga dikali akar 10 gitu kan? Jadi kedua ruas dikali akar 10 nih, kedua ruas. Berarti didapat 2 akar 10P gitu kan? Sama dengan, tulis dulu deh, akar 10 dikali akar dari 1,35. Nah, berarti ini tuh kalau akar dikali akar ya akar, ya bilangannya dikaliin aja gitu kan. 13,5. Nah, ini kan yang ditanyakan ya, tuh. Berarti di sini yang mana? Nah, 2P akar 10. Berarti 2P akar 10 gitu ya. Yang mana? Yang B. Mudah banget, teman-teman. Lanjut, nomor 13. Jika A per B pangkat X minus 1 sama dengan B per A pangkat X minus 3, maka nilai X berapa? Nah, di sini mudah banget, teman-teman. Lihat, dia itu bilangan utamanya A per B. Di sini B per A. Ya, dibalik aja gitu kan. A per B, dia itu X minus 1. Nah, di sini B per A. B per A, X minus 3. Nah, teman-teman harus tahu ya konsep A pangkat negatif 1 itu adalah 1 per A gitu. Jadi kalau 1 per, nanti pangkatnya negatif gitu. Nah, begitupun yang ini kan, ibaratnya dibalik aja. Berarti di sini tetap A per B, pangkat X minus 1 sama dengan, dia mau dibalik nih. Berarti A per B, nah efeknya dia pangkat negatif 1 gitu kan. Tapi ada X pangkat. X min 3, berarti X minus 3 gitu. Jadi dia itu A per B, X minus 1 sama dengan A per B minus X positif 3. Ini udah sama, kita coret. Sisanya X minus 1 sama dengan minus X positif 3. Minusnya pindah ke sini jadi 2X, min 1-nya pindah ke kanan jadi 4. Jadi X sama dengan 2 dikali berapa yang hasilnya 4?
ya dikali 2. Berarti jawabannya adalah C. Gitu teman-teman. Oke. 14. Seperempat dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Berapakah angka yang dimaksud? Nah, di sini kalau soal-soal tipe kayak gini, kita ikutin aja gitu kan. Apa yang dia minta, pokoknya kita bisa ngerubah dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika. Seperempat dari suatu bilangan, berarti misalnya bilangannya adalah X. Berarti 1/4 dari suatu bilangan sama dengan 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Berarti sepertiga X dikurangi 3, ya nggak? Karena kan kurangnya, 3 kurangnya dari sepertiga X gitu. Berapakah angka yang dimaksud? Berarti X-nya berapa? Nah, di sini teman-teman, saya punya trik gitu kan. Daripada teman-teman pindah ruas kan, ya kita kedua ruas aja nih, dikali berapa? Jangan dikali 4, jangan dikali 3, langsung aja. Karena dia di sini ada 4, ada 3, kaliin aja. 4 kali 3, 12. Berarti kali 12. Gitu ya. 1/4 X dikali 12 berapa? 3X ya. Sama dengan 1/3 X dikali 12 adalah 4X. Min 3 dikali 12 minus 36. 3-nya pindah ke kanan jadi berapa? Jadi X ya. Min 36 pindah ke kiri jadi 36. Udah. B. Cepet kan? Nah, kayak gitu. 15. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah berapa? Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap, berarti yang ini ya. Dengan apa tuh? Dengan luas persegi dalam gambar ini adalah, oke. Kita lihat berarti luas persegi yang gede ya. Ada luas persegi yang gede dan ada luas persegi yang kecil. Yang ditanyakan itu adalah luas gelap dibagi dengan luas persegi gede gitu kan. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih luas persegi gede. Luas persegi gede. Caranya gimana? Karena dia berbentuk perbandingan, ya bisa kita asumsikan dulu misalnya sisinya itu berapa? Taruhlah dia 4 ya. Nah, berarti di sini itu 4 semua ya, karena dia persegi. Nah, oke. Okay. Berarti luas dari persegi gede itu kan ya udah 4 kuadrat kan. Berapa tuh? 6, 16. Dapat luas persegi gede. Sekarang luas gelap. Luas gelap. Nah, luas gelap itu apa sih? Berarti ada luas persegi kecil ya enggak? Ditambah apa? Ini bentuk apa? Nah, kita gak tahu ini bentuk apa ya. Jadi, kita bisa asumsikan luas yang diarsir ini itu adalah luas segitiga gede ya. Luas segitiga gede diapain? Dikurangi ya. Dikurangi luas segitiga kecil ya enggak? Luas segitiga gedenya yang ini. Saya kasih tahu. Nah, ini luas segitiga gede. Dikurangi nanti luas segitiga kecil ini. Kan nanti dapat ini. Nah, paham ya? Oke, luas apa nih? Persegi kecil karena dia kan udah ini ya dibagi 2. Nah, berarti dia 2. Berarti 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Ditambah luas segitiga gede. Luas segitiga gede berarti setengah kali alasnya itu 4, tingginya juga 4 dikurangi luas segitiga kecil berarti alasnya 2 ya, tingginya juga 2. Oke, setengah kali 2 kali 2. Berapa nih? 4 ditambah coret-coret. Berarti 8 dikurangi coret-coret 2. Di sini aja dapat 12 dikurangi 2 10. Nah, berarti luas gelapnya 10, luas persegi gedenya adalah 16. Ada nggak?
10 banding 16. Oke, yang E. Nah, gitu doang, teman-teman. Paham ya? Lanjut, 16. Diketahui matriks Q 4 negatif 1, 1 negatif 3, dan P 5, 1, 4, 3. Jika P adalah determinan P ditambah Q, dan Q adalah determinan P dikurangi Q adalah bilangan positif, maka gimana nih? Lihat dulu. Lihat dulu ya. P sama dengan determinan P tambah Q, dan Q determinan P dikurangi Q adalah bilangan positif, maka apa hubungannya? Oke, berarti determinannya harus positif ya. Berarti ya udah, kita tinggal cari aja determinan dari P tambah Q. Berarti P tambah Q dulu nih, berapa sih P tambah Q-nya? Kita bisa tulis misalnya si P itu adalah determinan dari P tambah Q. Nah, berarti kita cari tahu dulu P tambah Q-nya berapa. Ayo, ayo berapa? 4 tambah 5, 9. Min 1 ditambah 1, 0. 1 ditambah 4 adalah 5. Min 3 ditambah 3, 0. Oke, ini ya. Nah, berarti determinannya berapa? Determinan P tambah Q. Ya udah, berarti 0 kali 9 dikurangi 5 dikali 0. Ya 0 gitu kan. Nah, untuk yang Q, gimana yang Q? Yang Q itu P dikurangi Q, cari determinannya. Berarti determinan P dikurangi Q. Oke, kita cari dulu P dikurangi Q-nya berapa, ayo. 5 dikurangi 4, 1. 1 dikurangi negatif 1 berarti 2. 4 dikurangi 1 itu 3, dan 3 dikurangi negatif 3 itu adalah 6. Nah, berarti determinannya berapa nih? Kita tulis determinan dari P tambah, bukan P tambah ya, P dikurangi Q. Nah, determinan berarti 6 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2. Nah, berarti berapa nih? 6 dikurangi 6, 0 juga. Nah, coba yang mana? P ya. P sama dengan Q. Gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 17. Di lemari terdapat 20 buku dengan 10 diantaranya bersampul biru. Dodi diminta mengambil 17 buku yang terdiri dari seluruh buku bersampul biru dan buku lainnya. Banyaknya pilihan yang dapat Dodi ambil adalah, oke teman-teman, kita harus analisis dulu ya. Di sini ada 20 buku, oke. Terus 10 itu biru gitu kan. Berarti sisanya berapa sih? Ya berarti 10 juga dong. 10 tidak biru. Ya gak tau merah, gak tau kuning. Pokoknya tidak biru lah. Dodi diminta mengambil 17 buku yang terdiri dari 10 buku biru dan buku lainnya. Oke, paham gak maksudnya nih? Berarti si Dodi disuruh ngambil berapa tuh? 17 buku terdiri dari seluruh buku bersampul biru. Berarti kan ini udah pasti masuk gitu kan? Ya nggak? 10 buku. Berarti sisanya berapa sih? Karena dia disuruh ngambilnya 17, 10 udah pasti gitu kan? Berarti kita tinggal 7 lagi. Kita ngambil 7 dari sisanya berapa? Karena dia itu adalah 20 dan udah diambil 10, berarti sisanya 10 gitu. Jadi kombinasi 7 dari 10, kita ngambil 7 dari sisanya 10 gitu. Cara cepat kemarin gimana, ayo? Berarti 10 kombinasi 3. Kalau teman-teman bingung silakan tonton dulu video sebelumnya ya. Saya udah kasih tahu cara cepat kombinasi. Nah, di sini itu berarti 10 98 per 3 2 1. 3-nya coret sama ini, 2-nya coret sama 8 dapat 4. 4 kali 3, 120. Gitu ya, yang B. So easy, teman-teman. 18. Jika 3M dibagi 6 adalah 6N, maka 3M dikurangi N per N adalah berapa? Nah, di sini teman-teman jangan langsung bingung ya. Pokoknya teman-teman ulik dulu gitu kan.
Nah, ini paling enak itu kita cari tahu dulu nih yang ditanyakan sebenarnya gimana sih. 3M dikurangi N per N. Itu kan artinya 3M per N dikurangi N per N, iya nggak? Nah, berarti dia itu 3M per N dikurangi N per N itu kan 1. Nah, kita cari 3M per N itu dari mana? Dari soal ini kan. 3M per 6 sama dengan 6N. Nah, berarti si N-nya boleh nggak kita pindah ke sini, 6-nya pindah ke sini. Berarti 3M per N sama dengan 6 kali 6, 36. Nah, berarti 3M per N-nya itu adalah 36. Bisa kita tulis 36 dikurangi 1, yaitu 35. Nah, easy banget teman-teman, yang E. Gitu ya. Lanjut, 19. Jika P tambah R sama dengan 5P min R per 2, maka hubungannya kayak gimana? Nah, lagi-lagi kita langsung aja nih, ulik aja. Berarti bisa kali silang dong. Berarti didapat 2P ditambah 2R, ya nggak? Sama dengan 5P dikurangi R. Nah, biar dapet P sama P, R sama R, pengen positif itu 2P-nya pindah ke kanan. Jadi 5P dikurangi 2P, karena tadinya positif. Sisanya 2R, min R ini pindah ke kiri. Tadinya negatif jadi positif R. Berarti di sini 3R sama dengan, sama juga ya 3R. 3P. 3-nya bisa kita coret karena sama. Jadi R sama dengan P. Atau P sama dengan R gitu. Yang B. Oke ya, mudah ya. Nah, di sini teman-teman ada nomor 20. Silakan teman-teman outret kemudian kerjakan di komentar ya. Saya tunggu pengerjaan dari teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.